Program Ziarah Satuan Kasih Cikgu Syarani ini adalah salah satu program turun padang yang dianjurkan oleh bahagian satu sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Bina Negara Gerak bersama dengan warga pendidik untuk kita mensantuni dan juga menziarahi warga pendidik sama ada yang masih berkhidmat ataupun telah bersara yang mungkin dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan, dalam keadaan uzur, dengan satu matlamat untuk kita memberi rasa penghargaan, pengiktirafan atas segala hikmat bakti yang telah mereka sumbangkan sewaktu mereka berkhidmat ataupun masih berkhidmat pada waktu ini. Untuk peruntukan ini adalah peruntukan daripada Kerajaan Negeri yang telah disalurkan Yang Amat Menteri Besar, dan ini membuktikan bahawa Yang Amat Menteri Besar cukup prihatin berkaitan dengan kebajikan guru, khususnya kepada mereka yang telah bersara ataupun mengalami masalah kesihatan. Dan saban-saban tahun memang Yang Amat Berhormat akan menyalurkan peruntukan berdasarkan kepada permohonan yang diberi atau yang diminta oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak. So, untuk kali ini RM5,000 setiap? Kita memberi sebanyak RM70,000, di mana setiap PPD akan menerima RM5,000 bagi melaksanakan program tersebut dan RM10,000 kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Jabatan Pendidikan Perak tidak pernah mengabaikan mereka-mereka yang berada dalam keadaan yang tidak sihat, tetapi masih ada lagi ruang dan peluang untuk disantuni dengan kaedah program Ziarah Satuan Kasih Cikgu Syarani ini. Ini merupakan satu pendekatan yang cukup baik yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dan bagi pihak Kerajaan Negeri, kita sentiasa menyokong ke arah memastikan bahawa kita juga merasai bahawa siapalah kita tanpa didikan dan asuhan daripada seorang guru. Dengan adanya program ini secara tak langsung, kita dapat mengetahui dan juga mendapat perkhabaran terkini berkaitan dengan guru-guru yang mungkin ada masalah kesihatan atau beberapa guru yang terlantar dan sebagainya. Ini merupakan satu pendekatan turun padang yang cukup baik, dan insyaAllah Kerajaan Negeri akan terus memastikan program Ziarah Satuan Kasih Cikgu Syarani ini akan berjalan untuk masa-masa atau tahun akan mendatang.